Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasabannasu ay ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman"? Dan mereka, mereka tidak, diuji. tidak diuji, dan sungguh, dan sungguh. kami telah kami menguji orang-orang sebelum mereka. mereka. Maka, Maka Allah, Allah pasti mengetahui orang-orang yang, orang -orang yang benar, benar dan pasti dan mengetahui orang-orang yang dusta, ataukah orang-orang yang mengerjakan orang -orang kejahatan itu, itu mengira, mengira bahwa, bahwa mereka, mereka akan, luput akan luput dari azab, dari azab kami. kami. Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Itu barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Gemar Ramadan bersama Ulun Paki yang dimana pada kesempatan kali ini kita kedatangan bidang tamu Guru Ustadz Zaki Mubarak LCMHI. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan membawakan tausiah dengan tema syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Yang akan menemani kita untuk menjelang buka puasa. Buan pian berdatangan. Nah, وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة لا نفسي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin amma ba'ad para pemirsa kandangan mulai okay. mulai okay. pemirsa, pemirsa dilangan, okay. <coughs> para pemirsa HSS TV kaum muslimin dan kaum muslimat para saimin dan saimat yang dirahmati, dicintai, dan insya Allah semuanya disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa e, Ta'ala. Pertama-tama, izinkanlah ulun mengajak diri ulun pribadi dan juga kita semuanya untuk tidak henti-hentinya mengembalikan puji dan menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada tahun ini memberi kita anugerah berupa kita berada di bulan suci Ramadan di mana saat ini kita juga diberinya kemudahan untuk mengerjakan kewajiban berupa puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya kita berharap mudah-mudahan dengan rajin menuntut ilmu agama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan karib karabat, para sahabat para tabiin dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini insya Allah materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah puasa ada beberapa syarat yang apabila terpenuhi terkumpul pada seseorang maka wajib melakukan puasa yaitu ada lima yang pertama Islam, jadi orang Islam di bulan suci Ramadan ini dikenakan kewajiban puasa oleh Allah. Berarti, orang yang non-Muslim di dunia ini tidak dituntut mengerjakan puasa, walaupun di akhirat tetap dituntut. Tetap dituntut karena di dunia dia mampu untuk. E mengucap dua kalimat syahadat untuk masuk Islam, uh, uh, tetapi tidak dilakukannya dan ini akan tetap menjadi dosanya di di akhirat di samping dosa kekufurannya. <tuh> Demikian juga uh, orang yang murtad, nah bedanya dengan orang yang kafir asli, orang yang murtad. Uh, kalau orang yang kafir asli apabila kemudian masuk Islam masuk Islam itu tidak perlu mengkabak puasa yang ditinggalkannya selama masih belum Islam jadi ketika dia masuk Islam semua dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan orang yang murtad orang yang murtad berarti orang yang dulunya Islam kemudian keluar dari agama Islam apabila kemudian dia masuk Islam kembali bersahadat kembali dia wajib mengkodok uh, seluruh puasa yang ditinggalkannya selama ia murtad. Nah itu tadi para pemirsa sekalian syarat yang pertama yaitu Islam kemudian syarat yang kedua mukallaf mukallaf ini maksudnya akil balik berarti Anak-anak yang belum balik, belum kena kewajiban puasa, nah, hanya saja walinya, walinya orang tuanya atau walinya berkewajiban menyuruh si anak puasa apabila umurnya sudah mencapai tujuh tahun. Jadi, sama seperti sholat juga, kalau sudah tujuh tahun, si anak memang belum wajib sholat, belum wajib puasa, tetapi orang tuanya atau walinya wajib menyuruh si anak ini untuk salat juga untuk puasa. Dan apabila sudah 10 tahun itu harus disertai ancaman. Hanya nah, itu dipukul cuma memukul dalam rangka mendidik bukan untuk menyakiti ya. Nah, sama juga seperti salat. <tuh> Kemudian syarat yang ketiga yaitu mampu untuk puasa. Nah, mampu di sini Pertama, mampu dari segi fisik. Jadi, orang yang fisiknya tidak memungkinkan untuk puasa, seperti sudah lanjut usia atau sakit. Nah, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit kronis, istilahnya sakit menahun, itu dia tidak dikenakan kewajiban puasa, hanya saja diganti dengan membayar pidyah ya satu hari satu mut satu mut itu hampir satu liter diserahkan kepada pakir miskin dan mampu di sini juga mampu dari segi hukum agama nah, berarti orang yang fisiknya mampu cuma dari segi hukum agama dia terhalang untuk puasa dia juga tidak dikenakan kewajiban puasa yaitu wanita yang haid dan nifas nah itu tadi syarat yang ketiga Berikutnya syarat yang keempat yaitu sehat. Nah, sehat. Berarti orang sakit tidak wajib puasa. <tuh> Jadi orang sakit boleh tidak puasa ya. Nah, cuma ada syaratnya. Tidak semua sakit boleh buka. Tidak semua orang sakit boleh untuk tidak puasa. Syaratnya yaitu sakit yang kalau puasa ditakutkan membahayakan nyawanya. Kalau sakit gigi itu masih wajib puasa. Ada betah mati juga beset gigi ya kalau lah. Atau sakit pinggang misalnya. Masih wajib puasa. Jadi yang, yang boleh tidak puasa ini sakit yang dikhawatirkan membahayakan nyawanya. Atau memperlambat proses kesembuhannya. Jadi kalau ujar dokter atau ujar orang yang ahli di bidang kesehatan, sampian kalau puasa, amon uh, amun mati tidak ada pang. Cuma proses penyembuhan akan uh, akan lebih lama. Nah, makin lambat hanya waras itu boleh boleh dia apa buka boleh tidak puasa. Atau kalau dia puasa akan menambah parah sakitnya. Nah, menambah parah sakitnya. Dia sakit kalau dia puasa, makin parah sakitnya. Ini boleh buka, boleh tidak puasa ya. <tuh> Baik, kemudian syarat berikutnya yaitu mukim. Nah, berarti yang kena kewajiban puasa ini orang nang mukim. Berarti orang yang musafir cuma syaratnya sapar yang jauh. Sapar yang jauh itu artinya sapar yang boleh mengkasar sholat Nah, yaitu, 82 km. Misalnya, dari kandangan, misalnya, berangkat ke Banjarmasin, misalnya. Kalau berangkat ke sawah, ke, ano, itu mau ya itu belum, itu belum, saper yang boleh buka itu. <tuh> nah, jadi, 82 km tujuannya. Jadi, kalau dia dari kandangan, begitu keluar dari batas kota kandangan. Kalau yang ditujunya adalah Banjarmasin, uh, lebih ya kan dari 82 km berarti semenjak dia keluar dari perbatasan kota Kandangan, statusnya sudah musafir. Dia boleh buka, boleh buka. Boleh, tetapi syaratnya, syaratnya ini musafirnya mulai dari sebelum terbit fajar itu yang boleh buka. Jadi misalnya berangkatnya semenjak sebelum subuh. Hmm. Nah, misalnya pukul 4 pagi misalnya berangkat begitu keluar e, begitu terbit pajar posisinya sudah di luar kota oh, menuju okay. ke Banjarmasin mungkin di Sungai Raya atau di Rantau misalnya boleh dia hari itu tidak puasa asal e, set, ketika terbit pajar posisinya sudah safir hmm. nah kalau setelah terbit pajar dia masih di dalam kota belum keluar kota Misalnya berangkatnya pukul 7 pagi Pukul 8 pagi baru berangkat Nah itu tidak boleh buka di perjalanan Tidak boleh buka di perjalanan Kecuali eh, Di perjalanan kehausan Kelaparan, keuyuhan, berat Nah itu hanya boleh, itu bukan marga saparnya Tapi itu bukan itu Karena marga sakit tadi kondisinya Nah cuma walaupun eh, Orang musafir boleh tidak puasa Ujar para ulama yang paling abdal tetap usahakan puasa, itu lebih abdal daripada tidak puasa. Kenapa? Karena pertama, supaya hari-hari Ramadan jangan kosong dari ibadah. Nah, yang kedua, kalau tidak puasa, berarti kan hitungannya terhutang kepada Allah Ta'ala. Nah, mana baiknya? Tahutang lawan kada, baik kada tahutang ya kan? Jadi, apalagi zaman wah ini, jaman sekarang yang namanya sapar jauh lebih mudah dibandingkan zaman dahulu hmm. sekarang biasanya naik mobil atau naik motor nah, kalau naik mobil malah lebih mudah lagi hmm. pakai AC dan sebagainya walaupun secara hukum boleh buka, cuma abdanya tetap puasa baik, kemudian berikutnya syarat sah puasa kalau tadi syarat wajib, kalau lengkap wajib puasa, kalau ini syarat sah nah syarat-sahatnya bila satu saja tidak lengkap puasanya tidak sah jadi harus lengkap semuanya apa saja syarat sah puasa pertama Islam jadi dari sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari syaratnya orangnya ini Islam sepanjang hari sepanjang siang syaratnya Islam artinya jika di tengah-tengah sawat murtad nah, murtad keluar dari Islam itu batal puasanya hmm, iya. walaupun sesaat murtadnya <tuh> murtad, setelah itu bersahadat kembali, itu batal hari itu puasanya, dan wajib dikodak hmm. oleh yang bersangkutan kemudian yang kedua syaratnya berakal nah, berakal jadi sepanjang siang harus berakal artinya, kalau sesaat saja gila di tengah-tengah siang e, gila kan ada gila yang apa istilahnya tuh yang kadang-kadang e, kan <San> kadang-kadang okay. kena gitu kan and. nah itu sesaat saja gilanya di tengah-tengah siang batal puasanya pada pada hari itu tetapi yang bersangkutan tidak berdosa ya karena itu di luar daripada e, ikhtiarnya dan tidak perlu dikada, jadi orang yang kadang-kadang gila pada saat Ramadan misalnya dia puasa ternyata jam berapa misalnya gila, okay. gila sebentar setelah itu e, waras kembali, nah, itu dia batal puasanya, cuma tidak berdosa dan oh, tidak, okay. usah nah, tidak usah dikada, tidak usah dikada Kemudian berikutnya syarat yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, jadi sepanjang hari itu jangan ada haid dan nifas. Jadi kalau dia misalnya belum haid dari terbit fajar belum haid terus dia puasa sesaat sebelum tenggelam matahari ternyata keluar haid. Okay. Nah, itu batal puasanya batal karena syaratnya sepanjang hari itu jangan ada haid dan nifas. <tuh> demikian juga kalau misalnya semenjak terbit fajar dia masih haid masih haid uh, di tengah-tengah hari misalnya suci dari haid yeah. nah itu dia tidak bisa puasa hari itu hmm. hanya saja dia sunat imsak sunat imsaknya artinya sunat jangan makan jangan minum sampai ke maghrib cuma bukan puasa nah, imsak saja cuma sunat saja seandainya dia uh, makan minum pun tidak berdosa <tuh> Kemudian berikutnya yang keempat uh, syarat sah syarat sah puasa yaitu mengetahui bahwasanya hari di mana ia puasa boleh untuk puasa pada hari itu. Uh, artinya kalau dia mengetahui itu adalah hari yang haram untuk puasa, misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, puasa dia hari itu itu hukumnya uh, haram dan tidak sah. Tidak sah puasanya. nah itu tadi para pemirsa SHTV sekalian tentang syarat wajib dan uh, syarat sah puasa nah, semoga kita uh, kalau terpenuhi syarat wajib kita dapat puasa dengan sebaik-baiknya tahun ini dan mudah-mudahan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan syarat sahnya juga terpenuhi uh, sehingga puasa kita sah dan tinggal lagi kita menjaga agar jangan batal apa pahalanya. Okay. Karena bisa jadi puasanya sah tetapi pahalanya yang batal. Hmm. Nah, misalnya dia berdusta, berbohong, menipu, menggibah, memfitnah, menyanyarek... Uh, menyanyarek <laughs> ya, anjur atar atau namimah. Okay. Nah, itu bisa membatalkan uh, pahalanya walaupun sah tetapi pahalanya batal ya tidak dibawa juga ya kan untuk akhirat karena yang terbawa ke akhirat itu pahalanya. Pahalanya itu bila sah dijaga Daripada yang merusak pahalanya, itu yang terbawa ke akhirat, itu yang jadi bekal kita untuk akhirat. Ya, kalau pahalanya gugur, ya sia-sia kita puasa, atau paling tidak tidak maksimal pahalanya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, kecuali sekadar lapar dan dahaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Sebelum mengakhiri tausiah pada hari ini, lo hendak bertanya nih, Ustadz. Semisal ada orang sakit atau orang garing, apakah beliau tuh wajibkah si wajib apa ya? Beniat. Berniat dulu sebelum terbit pajar. Terbit pajar. Nah, nah inggih. Jadi bagi orang yang sudah sakit semenjak malam semenjak sebelum terbit okay, okay. fajar uh, itu sebenarnya dia tidak wajib berniat puasa hmm. tidak wajib berniat puasa uh, berbeda halnya dengan orang yang pada malam harinya belum sakit belum sakit atau sakitnya belum parah ya. Belum, belum boleh untuk buka, kayak itu, ha. yang boleh. Tadi kan, bila membahayakan nyawa atau memperlambat kesembuhan, atau yeah. menambah parah, nah ini belum terjadi sebelum terbit pajar masih sia sihat saja, atau garing-garing yeah, yeah, yeah. sedikit saja. Nah, itu dia, tetap wajib berniat saja. puasa esok hari hmm. untuk menunaikan kewajiban bulan ramadan nah, karena Allah Ta'ala. Nah, jadi itu puasa aja karena bila asa kada tahan lagi yeah. asa uyuh benar hanyar boleh buka nah, tapi kalau sudah sebelum terbit fajar sudah lumayan parah sakitnya yeah. itu kada wajib berniat puasa ya demikian oh, okay. Yeah. Nah. lawan sebutnya lagi itu. apa hukumnya misalnya orang tuh pas puasa ya, pingsan atau mabuk nah, yeah, ya, ya, yeah, Ya tadi gila ya gila itu hilang akal ya okay. gila kalau terjadi di tengah-tengah hari uh, walaupun sesaat batal puasanya hmm. nah karena seharian penuh tuh harus berakal sehat okay. beda dengan mabuk tadi lah okay. mabuk dan uh, apa pingsan nah ini ada tiga pendapat terkait mabuk atau uh, pingsan pendapat yang pertama yang betah puasanya itu kalau mabuk dan pingsan ini sepanjang hari hmm. sepanjang hari beda dengan gila tadi gila yeah, kalau yeah. sesaat saja gila betah udah tapi kalau mabuk dan pingsan itu yang betah tuh bila sepanjang hari dari sebelum terbit pajar sudah mabuk sudah pingsan pada sadar-sadar nah, sampai maghrib itu yang 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 kadesah puasanya yeah. tapi kalau ada sadarnya walau sesaat nah, itu sahaja puasanya oh, okay. ada sada satu mat itu singsan lagi ada bapak nah itu pendapat yang pertama ini pendapat yang utama menurut Syih Ramli pendapat yang kedua yaitu pendapat Syih Ibnu Hajar uh, yaitu mabuk itu kalau disengaja okay. kalau disengaja mabuknya itu betah walaupun sesaat nah misalnya siang hari melempok misalnya nah <laughs> melimpok, mabuk Mampu. Ini kan disengaja nih Walaupun sesaat betal. Nah. Kemudian pendapat yang ketiga Itu yang betah apabila terpenuhi Dua syarat Pertama, bila disengaja Dan sepanjang hari Jadi hmm. kalau disengaja saja eh, Tetapi tidak sepanjang hari itu tidak betah Jadi yang betah ini menurut pendapat yang ketiga Bila disengaja Dan sepanjang hari Nah ini terkait mabuk dan pingsan. Adapun tidur, kalau tidur itu walaupun seharian kada ada bangun-bangun susah aja. Nah jadi tidur itu ada apa Cuma jangan dia malakan ini. Guring seharian. Guring tapi kada mulai, ada mulai dari su, apa sahur selesai makan langsung naik ke kalambu langsung guring seharianan guring pas maghrib babunya sirin hanya bangun langsungnya makan pulang ini sahaja Okay. sahaja puasanya nah, walaupun ada kada bangun bangun cuma ada baik pang ini di diamalkan ya kalau lah maksudnya ini banyak bangun banyak ibadah okay. nah, banyak ibadah <coughs> ya demikian jawaban dari saya mudah mudahan bermanfaat ini okay, bisa ulun simpulkan yang menjadi syarat wajib dalam puasa yang pertama Islam ya, yeah. nah, akhir balik akil balik ya, balik berpikir mampu untuk berpuasa ya, dan musafir uh, ya mampu untuk puasa sehat okay, sehat ya, dan bukan musafir dan ya musafir nah yang menjadi syarat sahnya yaitu beragam Islam mm -hmm. berakal suci mm -hmm. dari haid atau nifas mm -hmm. dan mengetahui bahwa hari itu memang hari puasa iya hari yang boleh puasa okay. Oke, okay, terima kasih pemirsa. Usai sudah acara kita pada hari ini, semoga kita dapat mengambil inti sari dari atau makna-makna dari tausiah kita pada hari ini, dan semoga kita bisa memahamkannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ulun Pakih bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.